Saiful Gadget and Collectible hari ini meneruskan episode-nya dengan Rauk daripada Kevin Khan RR, ya Rauk. Untuk para subscriber yang tak mengetahui apa makna Rauk, itu adalah Rage Against the Machine, ya Rauk. Minta maaf ya, sebenarnya Rauk itu bukan Rage Against the Machine. Itu cuma main-main je lah, bayi bonnya orang kan. Okay, sebenarnya Rauk ini adalah Random Act of Kindness. Saya telah pun menerima Random Act of Kindness daripada kenalan Facebook saya juga, Mr. Kevin Khan RR. Ya, sorry ya Mr. Kevin Khan RR, saya tak dapat spelling nama anda dengan betul, sila jangan kecam saya. Okay, so sebenarnya kotak ini dah lama dah dia hantar, tapi memandangkan kesibukan kerja dan berbagai-bagai masalah yang telah saya hadapi setakat ini, barulah hari ini saya dapat finally untuk mengupload video ini ke channel YouTube saya. So Mr. Khan melalui permintaan saya, kepada Mr. Khan saya memintanya mencarikan Fort Talladega, Fort Torino Talladega, dan dia telah pun berbaik hati, bermulia hati menjual keretanya kepada saya. So dengan dipackaging oleh kotak yang sangat cantik ini daripada Pos Laju, tetapi apabila saya menerimanya, tengoklah ada sedikit kehancuran di sana tu, sekejap ya. Sedikit kehancuran ya. Mungkin orang Pos Laju telah pun membuka. Kita tak tahu macam mana ya. Saya tak menuduh sesiapa. Jangan kecam saya. Saya tak menuduh sesiapa. Tak apa, membuang masa lagi lah. Kita teruskan kepada ya, kereta-kereta yang berjaya di ya, Fort Torino Talladega. Sebenarnya Fort Torino Talladega ni adalah kereta yang paling cantik, yang paling elegan sekali di zamannya, kerana jarang pengeluar kereta, contohnya seperti Ford, menamakan kereta mereka sempena litar perlumbaan yang terdapat di Amerika. Talladega ni adalah sebuah litar yang terdapat di Amerika ya. Bukan nama kereta sebenarnya tu, itu adalah nama litar. Sebenarnya nama kereta ni adalah 68 Ford Torino saja, tapi Talladega ni ya, adalah cerita di sebaliknya, history di sebaliknya. Tapi kita di sini bukan untuk belajar history, itu dalam episod saya yang lain lagi nantilah. Okay, so Fort Wheels HW Showroom ya, Fort Torino Talladega 69 Fort Torino Talladega. Tahu lah, berwarna kuning, tapi di sini kuningnya kuning macam kuning cawir. Okay, Fort Torino Talladega ya. Okay, terima kasih lah Mr. Kevin Khan. Dah berapa banyak saya bercakap terima kasih lah. Okay, yang kedua, 69 Fort Torino Talladega juga, tetapi dalam siri HW Speed Graphic. Lawa Fort Torino Talladega ni. Sebenarnya casting dia adalah casting yang paling lawa sekali antara casting-casting yang lain. Dan juga casting saya lupa apa warna hijau tu. Aduh, Mercury Cougar? Bukan Mercury Cougar, Dodge Charger Daytona ya, Dodge Charger Daytona. Dan ini juga daripada Aeon 79 Fort Torino Talladega yang berwarna putih. Ini biasa ni, ini biasa orang nampak ni warna putih ni. Okay, Fort Torino Talladega. Dan juga di samping itu saya juga meminta dia mencarikan Ford Raptor F-150 17 punya maker. Boleh tahan. Ford Raptor ni ada warna biru, ada tempo dia, ada blend, ada warna biru, ada warna hitam dan berbagai-bagai warna. Tapi saya mendapatkan inilah Ford, Ford Raptor. Tempo dia pun lawa juga, Ford Raptor. Ya, itu sajalah daripada saya, Rauk pada episod kali ini. Random Act of Kindness, bukan Rage Against the Machine. Itu cuma hanya baibun sajalah, main-main je kita bergurau, okay? Daripada Mr. Kevin Khan RR,
yang berada di Facebook. Jikalau anda ingin memberi daripada dia pun, saya sarankanlah, sebab harga yang ditawarkannya juga adalah berada dalam harga-harga yang berpatutan, yang bukan harga naik haji ya. Lama kereta ni, okay. Dan dia juga mempacking kereta, mempacking barangnya dengan begitu teliti sekali, menggunakan kotak. Jarang orang menggunakan kotak. Adalah, tapi itu dia punya inisiatif lah kan. Okay, so sampai berjumpa lagi di dalam episod yang lain. Jikalau anda perasan saya tidak mengupdate setiap bulan dapatan-dapatan, hasil dapatan kereta saya yang lain-lainnya, tetapi sebenarnya ada, jangan risau, ada. Akan dialog upload satu persatu sebab terlalu banyak. Tengok tu, terlalu banyak. Ini baru satu case ni, ini belum dua case lagi ni yang di bawah ni. Terlalu banyak tu di sana. Sampai berjatuhan lagi. Okay, jadi kepada anda semua subscriber, anda tahu apa yang anda lakukan. Subscribe channel saya, unlike video saya. Jikalau anda tidak menyukai atau anda masih berdendam dengan saya, saya minta maaf lah, saya pun tak tahu macam mana nak buat lagi. Dan sila like video saya yang amat-amatlah humble ini, amat-amatlah amatur ini. Satu like amat bermakna, dan satu subscriber lagi bermakna bagi saya yang cuma Kais makan pagi. Enam ke tu lah? Kais pagi makan pagi, Kais petang makan ketam, Kais malam makan malam, makan malam malam malam. Okay, terima kasih lah kerana melihat video saya yang tak seberapa ini. So inilah dia Rauk daripada Kevin Khan RR for Torino Talladega untuk tatapan anda semua. Bam. Okay, sampai berjumpa. Terima kasih.